Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, jadi di video saya kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah tutorial yaitu cara transfer pulsa tray ke sesama tray. Nah, di sini saya akan coba transfer dari SIM 1 ke SIM 2. Kita cek dulu jumlah pulsanya dari SIM 1. Nah, di sini jumlah pulsa di SIM 1 saya Rp27.482. Lalu untuk SIM 2 kita cek. Nah, di SIM 2 ini jumlah pulsanya Rp513. Lalu untuk transfer pulsa Tri, kodenya adalah bintang 323 pagar seperti ini. Bintang 323 pagar. Lalu kita kirim. Nah, di sini muncul dengan Tri kamu bisa kirim pulsa Kikipu atau kirim paket data Kikida ke keluarga dan temanmu. Nah, di sini kita pilih yang poin nomor 1 Kikipu. Kemudian masukkan nomor Tri tujuan yang akan di Kikipu. Kemudian kita klik kirimkan. Masukkan nominal yang akan dikikipu, minimal 1000 per kelipatannya. Sisa pulsa setelah kikipu minimal 2000. Untuk biaya transaksi atau biaya admin adalah 650 per transaksi. Saya akan coba transfer 3000. Lalu kita klik kirimkan. Terima kasih, permintaan Anda sedang diproses. Kita klik OK dan kalian bisa tunggu sampai pulsanya masuk. Nah, ini ada pesan. Selamat Anda mendapatkan kiriman pulsa senilai Rp3.000. Masa aktif kamu sampai dengan ini dia sudah ada notif. Coba kita cek pulsanya. Nah, di sini sudah masuk pulsanya. Sekarang pulsa saya jadi 3.500. Seperti itu. Mudah bukan caranya? Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.